Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Daisan Pleaser. Kali ini kita masuk servisan uh, Oppo A71. Ini handphone lama ya teman-teman. Ini handphone masuk dalam keadaan bootloop. Karena si ya, user minta diperbaiki, kita akan lakukan perbaikan pada handphone ini. Dan kita akan hidupkan terlebih dahulu handphone ini. Kita tunggu apakah handphone ini benar-benar bootloop atau tidak. Kita lihat nanti hasilnya. Dan untuk teman-teman ketahui, untuk seri ini sudah tidak support YouTube ya teman-teman. Android 7 kalau tidak salah ini handphone ini Android 7. Untuk Android 7 sudah tidak support YouTube. Tuh layarnya mati ya teman-teman. Oh ternyata masuk ke recovery mode. Kemungkinan tadi. Uh, saat kita tekan power tertekan juga tombol volume sehingga dia masuk ke recovery mode jadi untuk recovery mode itu aman jadi kami reboot terlebih dahulu dan handphone masih sanggup masuk ke recovery mode ya teman-teman ini kita akan coba ulang hidupkan handphone ini kita restart di sini prosesnya kami percepat karena prosesnya lama dan sebelumnya juga sudah kami lihat kondisinya handphone mentok di logo Oppo. Jadi kami bantu dengan charger agar handphone tidak mati karena berdaya baterainya tadi sedikit saat masuk recovery mode itu baterainya hanya 5% takutnya mati ya teman-teman di handphone ini mentok di logo OPPO dan hingga kehabisan daya dan handphone mati saat handphone kehabisan daya ya teman-teman saat kita lakukan pengecasan saat handphone mati itu logo pengisian dayanya masih ada dan di sini kita akan coba maksimalkan terlebih dahulu ke software. Mudah-mudahan terselesaikan nanti di bagian software dan tidak ada kerusakan di bagian hardware ya, teman-teman. Nih, kita agak tunggu. Ini sudah kami tunggu beberapa saat. Karena durasinya kami percepat tadi videonya. Nah lama juga menunggu handphone tak kunjung juga untuk masuk ke menu. Dan di sini kita jalankan unlock tool. Kita lihat terlebih dahulu apakah handphone ini uh, terdeteksi di PC atau tidak dan juga kita lihat nantinya sekalian MMC nya apakah layak pakai atau tidak ya teman-teman MMC kita cek menggunakan unlock tool dan ini bahan yang telah kami simpan ini entah bahan kapan kami download juga tidak tahu biasanya sudah kami tuliskan tes uh, Pelpes well Oppo A71 Tested dan nah, ini tipenya adalah CPH1717 ya teman-teman jadi untuk seri Oppo A71 ini dia ada dua tipe CPH1717 sama CPH1818 kalau nggak salah saya lupa intinya dia ada dua tipe 1 chipset Mediatek dan satu chipset Qualcomm dan kebetulan ini chipset Mediatek dan kita akan lakukan flashing menggunakan unlock tool nantinya dan ini unlock tool setelah terbuka kita pilih ke tab mediatek ini tab mediatek sambil di sini kita akan koneksikan handphonenya kita akan cek kesehatan MMC nya apakah masih layak di flash atau tidak ya teman-teman jadi kita akan cek menggunakan health check ini jadi MMC yang layak pakai itu kerusakan MMC nya kitaran run uh, SLC nya kitaran run uh, Paling tinggi itu biasanya masih di, di 80-60 persen ya teman-teman. Kalau seandainya 90 persen, MSLC MLC-nya lebih baik ditawarkan untuk pergantian MMC. Biasanya juga akan kambuh lagi ya teman-teman. Oke, ini kita buka dulu uh, device manajernya dan kita akan koneksikan handphone ini sambil kita cek kesehatan MMC-nya. biasanya MMC yang time itu keterangan di unlock tool itu SLC MLC nya saya tahu kami ya teman-teman yang setelah kami temui itu urgen 90 persen 90 persen jika urgen 90 persen itu sudah tidak layak pakai MMC nya oke teman-teman ah, ini sudah apa kita ketik kita ketik klik bagian health check ini kondisi handphone dalam keadaan hidup jadi kita tekan dan tahan volume atas dan bawah serta power secara bersamaan ketika layar mati colok USB jadi mainkan secara cepat ya teman-teman ini handphone sudah terdeteksi kita tunggu apakah ah ini keterangan MMC nya sudah keluar dan teman-teman pastikan install driver mediatek dan USB, USB ya teman-teman agar handphone teman-teman terbaca di PC. Ini untuk IC MMC urgen 90% di bagian yang merah ini sementara di SLC dan MLC-nya ini masih layak ya teman-teman. Ini masih kitaran 0 sampai 10%. Jika jika kesehatan MMC masih 0 sampai 10% itu masih bisa kita lakukan flashing biasanya. Dan itu balik lagi kepada kesehatan hardware-nya. Dan kita akan maksimalkan, biasanya kalau seandainya kerusakannya segini, itu masih layak pakai. Dan kita akan coba flashing nantinya. Mudah-mudahan handphone masih bisa kita jadikan nota, ya, teman-teman. <tuh> Oke, sekarang kita akan ekstrak file yang tadi kita pindahkan ke desktop. Tadi sudah kami pindahkan di desktop dan kita akan ekstrak. Kita klik ekstrak ini ya teman-teman. Proses ekstrak video kami percepat, teman-teman tunggu hingga proses ekstrak ini selesai. Dan nanti kita akan cek apakah uh, file scatternya ada atau tidak. Dan setelah diekstrak ini ini filenya dalam folder kemudian kita klik OVO 7 ini folder yang di tengah dan kita buka sambil di sini kita cek dan ini teman-teman bercari -teman itu ah ini skaternya ada nanti file skater ini akan kita masukkan ke unlock tool ya teman-teman nih ah, dan kita langsung saja ke proses placing ingat teman-teman wajib menginstal driver terlebih dahulu driver USB dan MediaTek driver MediaTek Oke okay, ini handphone kita posisikan hidup terlebih dahulu karena untuk merestart ya teman-teman Oke okay, kita pilih preloadernya Oppo realme V1 dan kita pilih select jadi ketika handphone teman-teman dalam kondisi tadi eh uh, terdeteksi ya, oleh PC langsung diulangi prosesnya nanti dia akan failet ya teman-teman tanpa teman-teman hidupkan terlebih dahulu jadi wajib kita hidupkan terlebih dahulu di sini boot device teman-teman klik hidupkan handphonenya terlebih dahulu kemudian ulangi proses seperti tadi tekan dan tahan volume atas dan bawah secara bertambah plus power untuk mematikan tekan dan tahan secara bersamaan lama-lama ketika layar Oppo hilang Uh, kita lepaskan power dan colok USB. Mainkan cepat ya, teman-teman. Nih, hilang logo Oppo, tahan volume atas dan bawah, colok USB dan hingga handphone terbaca seperti ini dan partisi handphone sudah terbaca. Jika agak susah, teman-teman bisa lepaskan penutup belakang, uh, lepaskan baterai dan teman-teman uh, pasangkan ulang lalu tekan volume atas dan bawah serta colok USB jadi pastikan handphonenya dalam benar-benar dalam keadaan Oh tidak dalam keadaan mode bootloader uh, ya teman-teman tidak dalam keadaan password uh, ya teman-teman ini kami backup terlebih dahulu NV datanya teman-teman backup sendiri itu teman-teman lihat tadi cara backupnya klik bagian and backup NV data ini untuk jaga-jaga ya teman-teman teman-teman pilih penyimpanannya yang Teman-teman bisa lihat nantinya yang tempat yang tahu ya teman-teman. Dan tujuannya kita ketika kita backup seperti ini mengingat kondisi handphone yang sudah lama nanti kemungkinan akan ada kendala di jaringan. Jadi kita perlu jaga-jaga untuk backup NV data ini. Ketika jaringannya hilang nanti kita bisa restorekan ulang NV data ini dan dia akan normal lagi. Dan ini NV data sudah terbackup semuanya kita akan isikan filenya kita akan langsung flash saja di sini ya teman-teman dan kita lihat dulu file tersimpan di bagian desktop dan ini ada tiga di dalamnya ada tiga folder nanti kita arahkan ke file skater yang ini ini kita minimize kita buka lagi unlock toolnya dan kita klik ke bagian folder yang ini folder yang ini kita klik satu kali dan Arahkan kemana kita menyimpan kita menyimpan di desktop cari file ekstrakan tadi kemudian arahkan ke skater yang ada di dalam driver yang tadi kami katakan ini dia MT Android skaternya kemudian kita open kan dia akan terbaca seperti ini partisinya tanpa menambah yang lain dan tanpa mengurangi ceklisan langsung saja kita flashing ini ada keterangan prioritas is selected dan kita continue saja ini kita continue dan proses placing akan berjalan dan kita lihat hasilnya apakah nah, ini teman-teman lihat untuk periode sudah oke okay, dan selebihnya juga sudah masuk di sini video kami percepat ya teman-teman untuk proses placing ini lama teman-teman tunggu hingga proses ini selesai jadi pastikan uh, handphone jauh dari jangkauan agar saat proses placing ini tidak terganggu dan letakkan handphone di tempat yang aman agar tidak putus koneksinya saat proses flashing jadi rawan ya teman teman ketika proses flashing seperti ini usb nya terganggu itu akan besar resikonya jadi tetap kita posisikan handphone dalam keadaan uh, tidak tidak uh, kena sentuhan lah intinya seperti itu dan kita tunggu proses flashing ini sampai selesai untuk proses nya lama di sini video kami percepat ya teman teman dan teman-teman tunggu hingga proses pressing ini uh, selesai dan keterangannya itu oke semua seperti yang tertera di layar ya teman-teman. Di sini proses rating sistemnya agak lama karena filenya besar juga dan ini handphonenya jatuh, uh, handphone jatuh ya, handphone yang merekam jatuh ya teman-teman. Nah, ini itu rawan ya teman-teman ketika pressing ketika ada gangguan seperti itu dan untungnya di sini driver uh, handphone tidak terputus saat proses pressing. Dan tadi gangguannya tidak mengenai USB-nya dan prosesnya tetap berjalan. Jadi ketika ada gangguan seperti itu nantinya akan masalah ya. Jadi perlu hati-hati ya. Oke, ini masih kita tunggu karena proses sistem ini agak lama. Kita tunggu hingga selesai ya teman-teman. Di sini sudah videonya sudah kami percepat tapi masih lama saat proses sistem. Ini sudah bagian terakhir user data. Setelah user data ini selesai, kita akan coba reboot nantinya. Dan teman-teman perlu, teman-teman ketahui, untuk proses write seperti ini, teman-teman pastikan keterangannya semuanya oke. Okay, seperti ini ya, teman-teman, ini sudah selesai, dan software sudah terisikan ke handphone oleh unlock tool. Dan selanjutnya, kita bisa reboot. Jadi pastikan semua partisi itu sudah ada keterangan OK-nya okay seperti yang kami lihat tadi ya teman-teman. Ini handphone sudah booting dan kita akan tunggu apakah masih uh, mentok logo atau tidak. Di sini sudah keluar logo Oppo. Kita tunggu saja terlebih dahulu karena proses booting ini agak lama ya teman-teman. Oke, ini masih proses booting. Nah ini sudah keluar logo Oppo yang bergerak seperti ini, yang tadinya itu tidak keluar keterangan yang seperti ini, dan dia tidak ada indikasi loading seperti ini ya teman-teman, di bagian bawah itu dan tidak ada indikasi keterangan handphone bisa hidup ya teman-teman, dia mentok saja di logo Oppo, dan ini sudah ada perubahan, dan biasanya ketika sudah ada perubahan seperti ini handphone akan hidup biasanya sih pengalamannya kami kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman tunggu saja prosesnya hingga selesai dan kita lihat nantinya apakah bisa uh, masuk menu atau tidak. Handphone sudah mati. Kita tunggu apakah Mas bisa hidup. Ah, ini alhamdulillah handphone sudah ada keterangan select language seperti ini. Dan handphone sudah sukses di flashing ya, teman-teman. Alhamdulillah kasusnya selesai dan handphone sudah hidup normal dan tidak bentuk logo lagi ya, teman-teman. Untuk kasus uh, untuk file ini juga berlaku ketika handphone Oppo A71 cph 1717 ini mati total detik pc juga berlaku biasanya <tuh> dan kasus kerusakan software lainnya di sini teman-teman setting hingga masuk ke menu nanti kita akan cek jaringannya apakah jaringannya keluar atau tidak untuk pengecekan jaringan teman-teman bisa cek emailnya menggunakan di panggilan di menu telepon handphone sudah hidup normal dan sudah masuk menu dan kita akan cek jaringannya ya teman-teman ini kita cek jaringannya, kita klik uh, men, uh, aplikasi telepon. Sebentar kita klik aplikasi telepon, kita ketikkan bintang pagar 06 pagar dan alhamdulillah ini aman. Dan kita cek lagi ke pengaturan, cek di bagian tentang ponsel. Karena di sini handphone dalam keadaan bahasa Inggris, kita pindahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia ya, teman-teman. Agar nanti si user tidak susah juga untuk mengganti bahasanya. Oke, sekalian kita setting ke bahasa Indonesia. Ini kita pilih ini language dan language, language dan regional ini ya, teman-teman. Regional sudah Indonesia. Kita pilih language, kita cari bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia kita klik dan klik done. Ceng to Indonesia. Oke setelah ini kita lanjut ke pengecekan tentang ponsel di bagian tentang ponsel kita cek apakah versi pita da, versi kernel dan pita dasar itu ada ya teman-teman ini kita cek terlebih dahulu versi pita dasar itu ada dan versi kernel juga ada Alhamdulillah kita tidak susah untuk restore Oke teman-teman, Alhamdulillah sudah done. Teman-teman bantu like dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Serta tetap jaga harga servisan. Selalu kompak buat teman-teman teknisi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami sudahi dulu dengan wabilahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.